Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Nurwenda, salah satu anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. Selamat sore, Mas Sore. Nurwenda. Bisa diceritakan saat ini ditinggalkan orang tua, berapa usia Anda saat itu? Usia 23. 23 tahun ya, Mas. Iya, Dan saat ini iya. Anda berusia berapa tahun? 23. Oh, baru setahun ini ya? Iya. Baru setahun ini. Ada alasan terakhir mengapa orang tua Anda meninggalkan Anda saat itu? Enggak tahu sih, pergi aja. Baik-baik. Pergi kemana? Ada katanya Mas ke Jakarta, tapi udah dicari sama sama sedulur apa tangga nggak ketemu di Jakarta. Sudah Baik-baik. berapa lama Mas Nurwenda setelah mendapat kabar ibunya pergi ke Jakarta? Sudah berapa hari, berapa minggu? 2 mingguan. 2 minggu. Kemudian selama ini bagaimana Anda merawat ketiga adik Anda? Kalau tidak salah, maaf, Anda 4 bersaudara, betul ya? Lima. Lima. Iya, Lima yang bersaudara. satunya. Nah, kemudian bagaimana Anda merawat adik-adik Anda selama ibu Anda ini belum belum ada informasi ada di mana? Katanya emang ada di Cilincing, Jakarta. Iya, bagaimana, Mas? Cilincing, Jakarta. Baik-baik. Lalu selama ini setelah ibu Anda meninggalkan Anda dan adik-adik, bagaimana Anda bisa hidup sehari-hari? Ya, saya sih yang mencari nafkah, apa? Ya, Mas Turmenda yang mencari nafkah ya? Iya. Dengan apa? Bekerja sebagai apa, Mas? Bekerja di showroom. Di mana? Showroom. Oh, baik. Sebagai apa? Ya, cleaning chef service. Baik. Yang cukup, Mas, penghasilannya untuk menghidupi Anda dan adik-adik Anda? Cukup. Cukup ya? Iya. Baik. Kemudian bagaimana cerita awalnya sih, Mas Nurwenda, ibu Anda ini bisa pergi meninggalkan Anda dan adik-adik? Enggak tahu sih, kayaknya mah kecapean udah dari dulu. Kayak gitu. Kecapean ya, Mas. Berarti selama ini iya. Ibu yang menjadi tulang punggung keluarga? Iya. Bekerja Yang sebagai apa, urus Mas? apa? Ibu? Ya, ibu ya cari ya serbukan siapa aja. Oke, baik. Sebelum meninggalkan Anda dan juga adik-adik, pernahkah Ibu meluapkan begitu kekesalannya atau merasa capek dan diluapkan kepada Anda dan adik-adik? Enggak sih. Tidak pernah ada ucapan Iya. begitu ya? Enggak pernah, enggak ada. Baik. Mas Nurwenda, Anda ini 5 bersaudara. Kemudian bagaimana kondisi adik-adik Anda saat ini, Mas Nurwenda? Adik saya yang kecil di Bandung, gitu. Di panti asuhan sedang diobatin. Baik, adik yang kecil ya, Mas ya. Hanya adik Iya. yang kecil saja, satu orang saja Iya. atau berapa? Dua. Dua adik Anda berada di panti asuhan. Bagaimana kondisi Iya. terakhirnya, Mas? Ya, sekarang mah udah biar pada sehat lah, udah bisa main lagi. Baik. Sebelumnya seperti apa, Mas? Ya tadinya mah ya duduk aja di rumah. Oke. Yang besar tuh. Mas, kalau tidak yang salah, mohon maaf, apakah adik Anda benar mengalami kebutuhan khusus, Mas? Apa? Berkebutuhan khusus adik Anda, apakah betul? Enggak sih, paling gizi, kurang gizi. Kurang gizi. Iya. Nah, selama ini bagaimana Mas keadaannya? Sudah berapa lama adik Anda mengalami kurang gizi? Iya. Udah berapa tahun, limaan, lima, ya sejak kecil sih, sejak tinggal orang tua. Oke. Baik, Mas, ketika Anda dan adik-adik ditinggal ibu, bagaimana respon adik-adik Anda? Adakah yang memanggil ibu atau ada yang kangen begitu, Mas? Ada sih yang namanya Revi, yang selalu, ya ada orang lewat ibu-ibu nanyain terus. Baik, itu bentuk luapan ekspresi Iya. kesedihannya ya karena ditinggal Iya. ibunya ya.
baik. Ada yang di kursi roda ya Mas adik Anda ini? Iya, ya Revi. Si Revi itu kenapa Mas? Hah? Ya karena nggak bisa lurus kakinya, lumpuh sih. Baik-baik. Sejak kapan Mas tidak bisa berdiri? Sejak ya 5 tahunan Mas. 5 tahunan. Tadinya mah bisa jalan. Baik-baik. Sejak usia berapa itu Mas? Sejak usia ya 8 tahunan Mas. 8 tahunan. 8 tahunan. Sebelum ditinggal ibu sudah seperti itu kondisinya? Iya. Iya, dan kemudian bagaimana selama ini Mas, selama adik Anda dari tadinya bisa berjalan, kemudian tidak bisa berjalan, bagaimana perawatan yang Mas Nurwenda berikan kepada adik-adik? Ya, paling ya dirawat semampu saya, apa. Ya, kalau sakit ya dipisahin. Baik. Mas Nurwenda, mohon maaf, apa benar ya. Ibu Anda pergi dengan kekasihnya ke Jakarta? Iya sih katanya Ma. Baik. Terakhir pamit apa Ibu kepada Anda Mas? Enggak bilang apa-apa sih. Oke. Komunikasi terakhir kapan Mas Nurwenda? Ya komunikasi terakhir 1 tahunan kurang. 1 tahunan kurang ya? Iya. E, Ibu bilang ada di mana Mas waktu itu? Waktu itu ada di Jakarta sih. Oke, dan bilang akan kembali kapan begitu? Enggak bilang mau kapan pulangnya. Baik-baik. Mas Nurwenda berharap tidak sih ibu Anda kembali begitu ke rumah Anda? Ya berharap sih, biar kumpul seperti kayak dulu. Kalau ayah, mohon maaf, ayah Mas Nurwenda kemana Mas? Ayah asli meninggal. Sudah meninggal? Iya. Kemudian apa usaha Mas Nurwenda selama ini? Apa sudah ada yang dilakukan untuk mencari ibu yang sudah berada di Jakarta, informasi terakhirnya? Informasi terakhir, tadinya Mamang kan kerja di Cilincing, ya nyari, nggak ketemu. Kemudian sudah adakah hingga saat ini pihak-pihak entah itu dari pemerintah ataukah dari manapun yang datang ke Mas Nurwenda kemudian menjenguk Mas Nurwenda dan adik-adik kemudian memberikan bantuan sudah ada Mas? Sudah ada banyak, ya pemerintah sudah datang, ya datang semua, apa polisi, Pak, Tara. Bentuk bantuan seperti apa Mas? Ya sembako, uang. Baik-baik. Mas Nurwenda, kalau saat ini Anda disaksikan oleh ibu Anda, apa yang Anda ingin sampaikan kepada ibu Anda? Ya, maunya Mas, ya cepat pulang biar bisa kumpul lagi kayak dulu. Baik-baik. Baik. Mas Nurwenda mungkin bisa berbicara langsung seolah-olah ibu Anda mendengarkan Anda saat ini. Silakan Mas. Ya, kalau lihat mah ya sedih sih kalau nyerita nama. Sangat rindu ya Mas Nurwenda ya terhadap ibu ya. Apa hal-hal yang paling Anda ingat dari sosok ibu Anda? Ya penyabar sih. Baik. Mas Nurwenda, kita berandai-andai kalau sang ibu melihat Anda saat ini ya, sedang live di iNews sore. Apa yang Anda ingin ungkapkan? Langsung saja Mas, berbicara kepada ibu. Nah, ya agak balik, biar bisa kumpul maning, biar Revi anak ngurus. Berharap ibu pulang ya, Mas Nurwenda ya. Iya. Kondisi adik Anda yang paling kecil saat ini seperti apa, Mas Nurwenda? Ya di situ sih, di panti. Udah main, banyak teman. Anda saja saat ini, ibu Anda mendengar Anda atau menyaksikan Anda saat ini, apa yang ingin sekali Anda ceritakan kepada ibu Anda tentang kondisi Anda terakhir ini?
ya nggak bisa bilang apa-apa sih. Ya, karena memang sudah sangat rindu ya Mas ya, ingin bertemu iya. dengan Ibu ya. Iya. Selama ini Mas Nurwenda, bagaimana Anda bisa kuat mengurus adik-adik Anda di tengah Anda sangat rindu dengan Ibu dan juga Anda bekerja? Ya. Bagaimana Mas? Apakah ada tetangga yang membantu untuk menjaga adik? Ada sih Bibi kalau pagi. Oke, oke. Kalau siang ya adik saya pulang sekolah diurusin. Baik, baik. Jadi adik Anda ada dua yang di panti sosial, lalu sisanya dua lagi ya Mas ya? Iya, ada yang sekolah, ada yang... Oke. Sekolah kelas berapa Mas? Satu SMK. Satu lagi berarti kelas 1 SMK ya? Iya. Untuk keperluan sekolah, dibantu siapa, Mas? Ya, ya sekolah mau gratis. Oke. Kebutuhan seperti buku, seragam, seperti apa, Mas? Ya, ya saya sih yang nyukup-nyukupin. Baik-baik. Adik Anda pernah mungkin mengeluapkan kesedihan atau mengeluh, Mas, kepada Anda soal kehidupan yang mungkin kurang begitu? Ya, paling dia yang sering ya bantulah kerja, pulang sekolah. Siapa yang biasanya sering membantu Mas Nurwenda membantu mengurus adik-adik? Ya, Bibi. Bagaimana, Mas? Mohon maaf. Bibi. Bibi ya, ada Bibi. Selain Bibi, siapa lagi yang membantu menjaga adik ketika Mas Nurwenda bekerja? Ya, tangga-tangga kalau nggak sibuk. Kalau tiap hari mah ya Bibi, kalau pagi. Baik, baik. Mas Nurwenda, Anda ingin mengucapkan terima kasih kepada tetangga Anda yang sudah membantu selama ini? Silakan, Mas. Ya, terima kasih pada semua tetangga yang sudah menjaga saya. Bibi juga terima kasih. Baik, baik. Terima kasih Mas Nurwenda. Semoga Ibu bisa segera kembali dan berkumpul bersama keluarga ya Mas. Selamat sore.